Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, Soleh dan Soleha, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 1, Hidup Rukun. Subtema 1, Hidup Rukun di Rumah, pembelajaran 3 dan 4. Udin senang membaca buku cerita Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Kakak beradik saling membantu. Bisa ya anak-anak dicoba. Kalau dia ada titik, bertanda titik, ini dinyanyikan pendek. Kalau ada tanda garis, dinyanyikan dengan panjang. Silakan nak ya, belajar menyanyikannya sendiri. Contoh kalimat dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan. Andin anak yang cepat kaki ringan tangan, maka disukai teman-temannya. Artinya, Andin anak yang rajin bekerja, maka disukai teman-temannya. Jadilah anak yang cepat kaki ringan tangan. Artinya, jadilah anak yang rajin bekerja. Perhatikan dalam bernyanyi, ada tanda pendek dan tanda panjang. Ini kita nyanyikan lagu Berama dan Sopan. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Berilah tanda garis pada bagian yang dinyanyikan panjang. Nanti dilanjutkan nak ya, memakai tanda dan syair nadanya. Misalnya, bukannya congkak. Ini tugas, boleh nanti nak ya, dinyanyikan, mengirim video bernyanyi. Semua lagu selain dinyanyikan berdasarkan panjang dan pendek bunyi, juga ada yang dinyanyikan dengan penekanan kuat dan tidak. Coba perhatikan teks lagu di bawah ini. Bagian yang ditulis tebal adalah syair yang dinyanyikan dengan penekanan kuat. Sedangkan yang ditulis tidak tebal itu dinyanyikan dengan biasa. Bukannya congkak, bukannya sombong. Dalam bernyanyi kita memperhatikan panjang pendeknya serta tekanan kuat dan lemahnya. Nah, jadi kita tahu nak ya, bagian yang ditebalkan itu dinyanyikan dengan tekanan yang kuat dan yang tidak ditebalkan itu dinyanyikan dengan biasa atau tidak. Gambar kubus yang pertama adalah 200 ditambah gambar kubus kedua 30 ditambah gambar kubus ketiga 2. Ini kubus 232. Dibaca 232. Selanjutnya kubus ada 300 ditambah 40 ditambah 5 kubus sama dengan 345. Banyaknya kubus ada 345. Dibaca 345. Selanjutnya, banyaknya kubus ratusan 400 ditambah banyaknya kubus puluhan 70 tambah banyaknya kubus satuan 6 sama dengan 476. Banyaknya kubus ada 476 dibaca 476. Membaca bilangan 400 dibaca 400. 505 di
dibaca 505. 611 dibaca 611. 720 dibaca 720. 632 dibaca 632. Perhatikan cara menulis bilangan 700 700, 805 ditulis 805, 915 ditulis 915, 320 ditulis 320, 555, ratusannya 5, puluhannya 5, satuannya 5, 555. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.